Rosso Racing. Sorry agak lambat dikit ya. Kali ini saya akan mencoba spekulasi ya. Saya kan buru-buru menggunakan kaliber berat ya. Bukan besar, awas ya, jangan di serempet-serempetkan. Ini pelurunya saya bawa. Ini ya. Saya memakai peluru 16 grain ya. Ini adalah peluru berkaliber sangat berat untuk menurut saya pribadi kalau untuk berburu ya. Soalnya di lain kesempatan kemarin-kemarin saya nggak pernah pakai peluru yang seberat ini ya. Saya rata-rata pakai 10 grain sampai 13 grain ya. Saya sekarang mencoba spekulasi 16 grain. Oke, ikuti terus perburuan saya. Semoga dapat poin yang lumayan ya. Ya nggak usah lumayan lah, 1, 2, atau 3 ekor saja sudah cukup ya kalau buat saya. Nggak usah banyak-banyak ya. Ambil secukupnya saja, ambil seperlunya saja. Oke, bye. Di jarak 47 meter ya, saya akan mencoba menembak ruak-ruak menggunakan peluru seberat 16 grain. Bersabar dulu ya, kawan-kawan. Saya nggak mau asal shot ya. Saya tetap bidikannya kepada leher atau kepala ya. Oh, pindah rupanya dia. Mohon bersabar. Oh, sepertinya kena ya. Sepertinya sangat telak. Mungkin ini mengenai leher ya, pangkal leher. Kita coba slow motion bersama-sama. Oh, itu ya. Sepertinya mengenai pangkal leher ya, sangat telak sekali. Kalau ditembak badan, pasti dia seberat apapun pelurunya, kadang masih lari dia. Saya coba ambil dulu ya, untuk melihat perkenaannya seperti apa. Kita nanti bisa saksikan bersama-sama. Itu sanggongan saya ya, sangat istimewa sekali. Sudah saya temukan ya yang tadi saya tembak. Ini kita lihat perkenaannya ya, tepat sekali pangkal leher ya. Target kedua di 62 meter ini yang sekarang burung tekukur ya, masih di spot bersamaan. Kita lihat. Telak ya. Sepertinya ini kena kepala dia ya. Kalau nggak kena kepala, kena pangkal leher ini. Saya coba slow motion. Sepertinya headshot ya di 62 meter. Saya coba slow motion lagi dengan zoom 60 kali. Coba kita lihat. Nah itu ya, peluru nampak jelas sekali di atas kepalanya ya. Ini saya zoom 60 kali ya, pembesaran. Nah itu mendekati kepala ya pelurunya. Kita lihat lagi. Oh, headshot ya, di 62 meter.
menggunakan GSB Beast 16,20 grain dengan speed 814 fps ya. Masih di pohon yang sama ya kawan-kawan. Oh, pindah dia. Coba saya ikuti. Nah, itu dia. Saya akan coba menembak temboloknya ya. Dia masih bergerak, teman-teman. Setelah saya ring finder, ternyata yang ini adalah jaraknya 51 meter ya. Di pohon yang sama tapi ranting berbeda. Oh, kena ya. Sepertinya kena tembolok agak ke bawah dikit ini ya. Kurang koreksi saya. Kita perhatikan tayangan lambat. Oh, tepat sekali temboloknya ya. Dia telak ya. Dia jatuh telak, cuman nggak kena vitalnya ini ya. Kalau kena vital dia nggak mau gerak, dia langsung jatuh. Dia ada gerakan mengepak-ngepakan sayap ya. Ini telak tapi nggak kena titik vital ya. Di 58 meter ya, kita coba lihat. Kena bawah sayap sedikit ya. Dia lumayan telak terjatuh. Di 58 meter GSB Beast 16,20 grain 814 fps. Di 57 meter saya coba kembali, masih di pohon yang sama ya. Oh, sepertinya dia agak kabur dikit ya. Coba kita lihat. Ini kalau kata Mas Alexa Barata, nah itu ya, ketayal-tayal ini namanya ya. Halo Mas Alek, semoga Anda melihat video saya ya. Salam sejahtera dari saya, sang pemburu pemula, YouTuber pemula juga. Ketayal-tayal dia ya. Ya guys, setelah saya review, saya buktikan sendiri ya. GSB Beast untuk berburu lumayan bagus ya. Lumayan cocok di dengan lara saya. Tapi menurut saya ini untuk speed 814 fps untuk tembakan long range di atas 60 meter ini sudah sangat sulit ya. Itu menurut saya pribadi, nggak tahu menurut teman-teman yang lainnya. Ini saya rekomendasikan untuk speed di bawah 850 fps untuk menembak jarak di bawah 50 meter ini sangat mumpuni sekali. Tapi kalau untuk menembak jarak di atas 60 meter dengan speed 814 fps menurut saya pribadi ini kurang cocok ya, karena terlalu berat sekali. Paling berat di kelasnya untuk 177 mungkin ya, untuk produk GSB. Jadi kesimpulannya adalah mantap ya.